Hey guys, selamat datang di channel saya. Sekarang kita bahas Logitech sabun sereh. Nah, ini sabun sereh Logitech yang pricey, harganya Rp190.000. Kalau ini sabun sereh made in Indonesia, Herboris. Apa? Harganya nggak sampai Rp20.000. Jadi kesimpulannya harganya tuh 1 banding 10. Bedanya Logitech sama Herboris, selain beda harga, ya kalau Logitech kan terkenal gitu sama shea butternya, jadi otomatis ya sabun ini lebih lembab kan lah daripada sabun ini. Tapi jangan salah loh, dia ya meskipun wangi sereh, kan saya nanya sama mbaknya, "Mbak, ini kan Logitech kan sabun sereh nih, berkhasiat gak sih kalau apa menghindari gigitan nyamuk?" "Ya enggak lah," katanya, "ini kan bahannya shea butter, sebenarnya kalau wangi sereh kan cuman wanginya doang gitu, jadi tuh tidak berkhasiat untuk menghindari gigitan nyamuk." Sedangkan kalau sabun Herboris, jujur aja ya, gue pakai ini sebenarnya gue under ekspektasi loh. Gue pikir kan kering. Ternyata pas dipakai nggak juga ya, nggak kering, lumayan sih ya. Tapi emang wanginya emang nggak seenak ini ya, beda ya, beda lah. Ini kan sereh, kalau ini kan shea butter. Ya jelas aja deh bahannya deh beda gitu. Ya kalau sereh ini ya lu tau sendiri kan. Ini kalau lu pakai, kalau misalnya rumah lu banyak nyamuk, pakai sabun ginian ini bagus banget. Asli lu nggak bakal digigit nyamuk, dan lumayan sih, kan saya kan orangnya kan gampang keringetan. Kalau gue pakai sabun ini, lumayan sih nggak gitu keringetan gitu. Sama sih kalau saya pakai sabun ini juga, ya juga enak gitu. Tapi ya mungkin agak-agak sedikit lembab gitu. Jadi kalau misalnya saya kepanasan ya agak lengket-lengket sih. Kalau saya pakai ini sih nggak gitu lengket gitu loh, maksudnya kalau keringetan gitu doang sih yang bedain. Tapi sih ya tergantung ya selera ya, kalau wanginya sih jelas jauh lebih enak inilah dibandingin inilah. Tapi kalau soal khasiat sih ini recommended banget, terutama bagi lu yang punya rumah yang banyak nyamuk. Rempong dong, apa lu masa masih semprot-semprot baygon bau kali kalau misalnya lu lagi nonton TV. Ya boleh lah lu coba sabun gini lah, recommended sih. Soalnya meskipun rumah saya sudah dipasang kawat nyamuk depan belakang, ya otomatis ya jarang ada nyamuk lah. Maksudnya kalau andaikan ada palingan 1-2, nggak segerombolan gitu loh. Mesti juga digigitin lah 1-2 biji kalau misalnya saya lagi nonton film. Semenjak saya pakai sabun ini, saya baru pakai sabun ini sih sebulanan sih. Biasanya soalnya saya pakai sabun ini gitu loh. Enak sih ini, tapi saya nggak tahan, harganya mahal. Rp190.000, Bo. Gitu. Jadi tuh saya kalau ini saya combine gitu. Kalau bulan ini saya pakai ini, nanti kalau ini udah habis, saya ganti ini gitu. Makanya ini saya beli banyakan gitu, beli 5. Kalau ini saya cuma beli 2. Jadi itu ya pakainya ganti-gantian lah. Pokoknya intinya gua kan orangnya bosenan. Jadi kadang-kadang pakai ini, terus saya pakai ini, mungkin saya pakai 2 kali ini, terus setelah baru ganti lagi ini gitu. Ya lumayan menghemat sih gitu loh. Soalnya ini saya pakai ya sabun Logitech karena gede kan, ini 250 gram. Jadi pakainya tuh sekitar 1,5 bulan deh baru habis gitu. Dan kalau ini kan sabun sereh ini 160 gram. Ya kira-kira sebulan lah, sebulan lebih juga lah habisnya lah gitu. Ya tergantung sih. Apa ya, lu sering-sering siram-siram air atau enggak. Kalau saya sih pakai sabun sih saya masukin ke sini ya. Tuh. Ke sini saya masukin, jadi ya digantung gitu loh, jadi saya nggak masukin ke dalam kotak gitu, jadi tuh ya nggak lembab lah istilahnya lah, tadi kering sendiri gitu loh. Jadi ya gitu deh, pokoknya intinya dua-duanya bagus, cuman kalau yang ini berkhasiatnya lebih melembabkan. Ya sama-sama sih bikin kulit gak gatel-gatel kalau saya pakai ya gitu. Tapi tergantung orang kali ya, cocok-cocokan. Tapi kalau ini oke kok gitu. Kalau misalnya kalian yang bermasalah dengan kulit, mungkin punya darah manis gitu, jadi nyamuk-nyamuk mendekat. Mungkin kalau kalian pakai sabun ini mungkin ya gitu. Kalau saya sih cocok-cocokan, saya sih nggak digigit nyamuk. Mendingan lo orang pakai ini deh gitu ceritanya. Harganya nggak mahal kok, tapi emang agak-agak susah kali ya dicari ya. Ya kalau saya sih biasa sih beli sih di toko Duta Buah ya, ada ya. Kalau saya cari di Food Hall, di Carrefour, gue udah cari di Range Market, kagak ada gitu. Jadi emang lumayan susah. Tapi kalau mungkin lo orang
cari online mungkin ada yang jual kali, tapi sih saya sih kalau beli belinya sih mendingan saya beli toko ya, malas gitu beli online takut palsu sih, tapi nggak tahu juga sih gitu ya. Lu lihatlah ranking menjualnya lah, kalau banyak starnya mungkin itu produknya asli gitu, karena seperti yang kalian tahu saya tuh nggak gitu suka beli online, kecuali beli buku. Kalau beli kayak gini-ginian saya lebih suka datang langsung ke toko gitu, lihat cocok beli gitu. Ya udah deh, gini doang sih share-nya sih. Maksudnya sabun sereh Lokiten dan Herboris. Sabun sereh murah dan mahal gitu. Dua-duanya bagus untuk peredakan kulit yang gatel-gatel. Tapi ini recommended sih gitu buat nyamuk terutama. Dan oke kok gitu, kalau misalnya pegel-pegel kalau pakai ini sabun dua-duaan, rasanya badannya tuh kayaknya aduh enak banget gitu loh, tidurnya juga enak gitu. Ya udah deh, gini dulu deh curcolnya deh. Bila kalian suka, silakan dicoba dua-duanya dan silakan dikasih komentar kalian lebih suka sabun yang mana, antara Lokiten atau Herboris gitu. Ya udah, see you later, bye.